kehadiran pujian syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2 tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran, permintaan persetujuan, penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dan pendapat akhir Bupati Sintang terhadap Raperda tentang jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2020 segera dimulai. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang. Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Roni memimpin rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2 tahun 2021 DPRD Kabupaten Sintang dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran, permintaan persetujuan, penandatanganan berita acara kesepakatan bersama, dan pendapat akhir Bupati Sintang terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2020 yang diwakili oleh Wakil Bupati Sintang Sudianto SH bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Sintang Jumat 16 Juli tahun 2021. Setelah dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Roni, dilanjutkan dengan pembacaan laporan badan anggaran terhadap pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 oleh juru bicaranya Nikodemus SH. Dan selanjutnya, Wakil Bupati Sintang, Sudianto SH, membacakan pendapat akhir Bupati Sintang terhadap hasil laporan badan anggaran. Rapat ini juga menjadi penutup rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2021 oleh Ketua DPRD Sintang Florensius Roni. Terima kasih kepada hari
tahun koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sintang berkenan mengirimkan ruang